Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidina al-imam al-Busairi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa ulumi salihin amin. Ja'at li da'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami. Ka'annama sattarat satran lima katabat furu'uha min badi'il khutti billaqami. Ja'at datang di da'watihi karena panggilannya Nabi atau akan panggilannya Nabi. Al-Asjar, apa? Banyak-banyak pohon. Berarti ada berapa kejadian. Sajidatan, halai bersujud. Tamshi, halai berjalan. Ilaihi, kepada Nabi. Ala sakin, atas batang. Mana asalnya kalau manusia, sak itu betes. Bila qadami, dengan tanpa kaki. Ini masuk ke bagian mukjizat, mukjizatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa kejadian di antaranya yang paling terkenal itu ketika beliau pada suatu hari berjalan dengan salah seorang sahabatnya, kalau tidak Abdullah bin Mas'ud itu Zaid bin Harithah, sampai ke daerah Hajun atau Hujun. Di situ ada seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, Anda yang mengklaim diri Anda itu sebagai utusan? Nabi berkata, "Iya." Apa buktinya? Kamu mau minta apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mau pohon itu, kata, sambil menunjuk ke sebuah pohon, itu bersaksi bahwa Anda ini betul-betul Nabi. Maka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggillah pohon itu. Dipanggil, akhirnya pohon itu terangkat dan berjalan ke depan Nabi, kemudian bersaksi tiga kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka rasulullah. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh kembali lagi. Akhirnya kembali. Di sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ketika orang itu minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu maunya apa?" "Saya ingin pohon itu bersaksi kepadamu." "Ya sudah, kamu panggil, bilang kepada dia, Rasulullah ya'muruki antajiya ilaih. Rasul menyuruh kamu, wahai pohon, supaya kamu datang kepada Rasul." Lalu orang itu yang bilang, "Kamu disuruh datang." Akhirnya datang. Ala sakin bila qadami. Jadi dia berjalan seperti manusia. Sampai di depan Nabi bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Tiga kali, kemudian Arabi atau orang itu masuk Islam. Pernah juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar sama seperti itu. Kemudian Arabi itu bersujud kepada Nabi. Nabi tidak membolehkan, sehingga tercetus sabda mulia itu, seandainya dibolehkan seseorang sujud kepada orang lain, maka yang wajib sujud itu adalah istri kepada suami. Di riwayat lain juga dikatakan Sayyidina Abu Bakar pernah berkata kepada Nabi, "Wa nahnu ahakku ilaika minha lis sujud ya Rasulullah."
kami ini sebenarnya lebih wajib bersujud kepada engkau daripada hanya sekedar pohon itu. Tapi oleh Nabi SAW tidak diperbolehkan. Dalam riwayat lain juga Arabi itu minta kepada Nabi, kalau saya tidak boleh sujud kepadamu, maka izinkan aku takbilul yad wa takbilul rijil. Aku ingin mengecup tanganmu dan kakimu. Nah, di dalam riwayat itu diperbolehkan. Jadi itu ditulis di salah satu kitabnya Muhammad Abid As-Sindi, salah seorang muhaddits Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita ini kalau kepada beliau 6 atau 7 ke atas. Seorang ulama besar pada masanya, Yattasaki Muhammad Syarqawi Lu'kulu, 2 telok katanya. Musnid Kabir. Itu ditulis riwayat itu bahwa takbilur rijal juga ada di situ. Tapi ikhtilaf ulama. Takbilul yad kad alla yakuna bainahum khilaf. Hampir tidak ada khilaf kalau cuman takbilul yad. Yang khilaf itu antara inhinanya. Kalau menurut madhab yang apa namanya seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak boleh melebihi ruku'. Kalau yang lain, yang penting tidak niat ta'zim. Seperti ta'zim kepada Allah, tapi niatnya lil hurmah, lil ihtiram. Pada seorang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini diantara mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaannama satarat, seakan-akan satarat satran, menggaris dia, satran akan garis atau menulis akan garis lima katabat, akan perkara yang menulis dia asjar lima katabat furu'uha, apa cabang-cabangnya asjar, mim badi'il khatti billaqami, dari baiknya tulisan billaqami. Apa maknanya billaqami ini kok dengan akarnya, dengan akar. Jadi itu memang dalam riwayat dengan akar-akarnya. Ya, ada yang riwayat itu mengandung makna tidak ada akar, artinya bila qadami, hanya sak saja. Ada kalau di sejarah itu banyak seperti itu. Walhasil itu terjadi, dan diantaranya abadi di Mekah itu satu masjid namanya Masjid Syajarah. Itu katanya di situ, kata masyaikhana, itu tempat asjar yang terangkat dan akhirnya sujud kepada Nabi itu. Sekarang ada di Hujun. Kalau kita dari Masjidil Haram mau ke Ma'la, pas awal Ma'la sebelah kanan, sebelah kirinya Masjid Jin. Mislan qomamati anna sara sairatan taqihi harra watisin lil hajiri hami. Hal seperti qomamah ini juga mukjizat. Anna sara sairatan, kemanapun pergi Nabi, sairatan hale pergi, artinya sara sairatan, sarat sairatan, ini sara, kemanapun pergi Nabi sarat, maka pergi al-wama masairatan hale berjalan dia. Jadi di sini ada sesuatu yang dimutmar, taqihi yang melindungi al-wama mahu akan Nabi harra watisin. Waktu sini mana asalnya tanur, tomang alias kompor, akan panasnya watis. Tapi ya di situ kan syair di sini nih, artinya panas yang sangat panas gitu. Hajir di waktu panas, hajir ini sesudah duha sampai sebelum asar, kan kita
Maka di dalam bab sholat duhur, Nabi SAW kadang mengakhirkan lagi. Menhajirkan itu bentar, waktu duha kan bisa. Hajirkan itu mulai kol 11 sampai kol setengah telok. Mas panas kan bisa. Maka kanjeng Nabi kadang Nabi musim panas cek panas lah. Duhur kain to apa mepet kah? Ka asar. Bahkan di situ ada istilah jamak suri. Di ketika Nabi salat jamak suri. Suri kain to pakai sod. Ropan aja mak tapi tak aja mak. Mengakhirkan. Jadi sesakinya asar kol telok. Kol telok orang seberapat asolat duhur. Pas lestare langsung salat asar. Ada nasar salat nasar. Itu sebagian Syafi'iyah mengatakan jamak suri. Ketika Nabi SAW menerangkan di Sahih Muslim itu kalau enggak keliru, Nabi SAW pernah menjamak salat bighairi sabab. Bighairi sabab. Itu mayoritas bukan mayoritas banyak ulama ya yang mengatakan itu memang bighairi sabab. Cuman dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan endu walimah, kita sedang sibuk haflatul imtihan, ihtifal bil maulid, sampai sibuk sesibuk-sibuknya kita kok ini sudah jam setengah tiga belum sholat, maka sebagian ulama mengatakan boleh niat jamak di situ. Jamak ya jam 4, jam 5 lihajatin. Artinya tidak karena sebab yang biasa di kitab-kitab fikih. Ya, lil matar, lil safar, lil marad, itu kan asbab al-jama'. Ini pernah Nabi SAW, kalau tidak di Bukhari, di Muslim itu. Ya jema' baina sholatain biduni asbab. Maka ulama ikhtilaf di situ. Yang mengatakan memang jama', jama' hakiki, itu dalam keadaan tertentu. Situasi tertentu. Kalau sebagian ulama yang sahibul ihtiyat, diantaranya Syekh Abdul Qadir Dabwan waktu itu, yang sepuh itu, yang sering di kanannya Syekh Jabir, itu mengatakan hadza jamak suri. Saya di mobil waktu itu matur sama beliau, maujud kalam ulama hadza jamak hakiki. Ada jamak suri. Tapi waki maksudnya. Bagian i mengakhirkan tanpa keluar waktu. Oh ingki, ini kan bisa kau jamak suri. Kanjeng Nabi kalau pas musim panas itu mengakhirkan sholat duhur sampai agak dingin lah sebelum asar sedikit. Hah? Kenapa? Oh, okay. Walhasil kini kak, yani al qadhiyah wasi'ah, masalah ini kak luas. Cuman kita kadinto dalam tasawuf kita karena di dunia ini tidak lama, maka sebaik-baik kita yang betul-betul menjaga waktu. Tak boleh pakai marzuki, pakai angkuy ngakir ngerti, nama masjid ini. Iya memang ada. Iya. Jadi memang misal siapa ya? Salah seorang ulama itu mengatakan Salman Al-Farisi di antaranya ya. Atau Mu'ad bin Jabal ketika bukan Mu'ad bin Jabal. Ada yang lain. Itu ketika mau mati nangis. Kenapa nangis? Aku menangis bukan karena berat berpisah dengan dunia ini, tapi yang aku tangisi karena aku selalu kepikiran kepada sholat jamaah. Kemudian saya selalu kepikiran kepada majelis ilmu dan kepada orang yang ketika aku mau bengkok dia itu selalu meluruskan aku. Ya, ulama-ulama itu seperti itu, tidak mau dirinya bengkok. Ketika mau bengkok,
merasa bengkok, dia selalu cari orang untuk meluruskan. Maka Abu Yazid Muhammad itu pernah berkata, dan itu perkataannya terkenal sekali, ilal an, kata beliau, sampai sekarang saya selalu mencari orang yang bisa membimbing aku. Itu jahalu. Awan masalah berbeda. Mana bi santri ni kan, mana bi mangki santri ki umur 15, 14, 12 sekami mangki tebu-tebu senyaman engkau lakok je pas. Bila boleh. Kalau aku keng terang aki juga, aku boleh keng terang aki juga. Tapi mohon benih ben, saya ngelak lakonan saya lebih afdal jong siapa. Kamu lebih supir, supir travel, lantan kula lah kok, ano, mana bi kejompo kasangon ni alek kadang, ya ada nak jong mohon kiri boleh, kan banyak le boleh kan perakan tadi supir travel, ben, gak berlebar je mereka, mau ribu lebaran ke, mana ke boleh kasa, berlebar, ben nyambi sarong engki nyango, iya iya, mau ribu mare, engki lestari mau ribu semakar kro, ben mentak mare. Imon setia ban lemare, ban montak mare, ban lemasok waktu maurib, ban kik ngoni na disa, disa, disa. Pah niat enja ma ya. Oh, onle ya, onle aja onle nah. Khusus ban resafar, kalau war dari labang ban ban resafar. Senajan ban sekecaki lebat ila iadak labang boleh. Bani pas langsung ke filuk. Ni ada ban roki ngalak penumpang, menumpang, melewat waktu masuk, masuk waktu maurib, seakan-akan ban la lata keber la niat jamak jamak bila kol 12 ban kan naik pasuruan nang situ bondo naik paiton ro kan ambu, maka setiap kali ban re ambu dia ban re pasano asolat jam asolat jamak asar kamu to oran banyak ini jamak mungkin ki. Jadi kita kasih kepada mereka itu jalan untuk mereka tidak meninggalkan ibadah sesuai kapasitas mereka. Misr, saya pernah ikut rehlah dengan Syekhina Muhammad Ismail ke Madinah. Pasaan, supir tak pasah. Jadi nyon sepora, semua santri di bis itu di paling depan Syekhina Muhammad Ismail. Ah, supir rokok. Supir orang Arab. Orang Arab tinggal mah jenderal jangan yang matur saya. Oh, saya langgalak alanglang. Mula ke Arab. Jadi di bis kita mengadakan pertanyaan tormator ke Syekhina kan toh. Bagaimana hukumnya seperti supir kita ini? Tapi tak ano bahasa Indonesia. Tapi ban kanca se penerjemah kasa tak disebut supir. Bagaimana hukumnya orang yang bepergian seperti halnya pilot sekali itu. Pilot tayar yang selama hidupnya itu memang tayar, tidak pilot terus, tidak berubah. Apakah boleh tidak puasa sampai mati dengan Rebuna Syekhina Muhammad Ismail? Ya kalau sekiranya tetap pilot terus tidak akan ada waktu untuk mengqadha, maka tidak diperbolehkan. Yang boleh itu muka di safar itu ketika yakin dirinya masih ada waktu untuk qadha. Kalau sekiranya tidak ada waktu untuk qadha, tidak boleh. Tidak puasa. Tidak boleh tidak puasa, harus puasa. Karena alasan supir itu ditanya, ah, entah maaf isom, dia bilang, anak musafir katanya. Anak musafir, enteng dia. Jadi kami bertanya, ini orang musafir terus, karena memang pencaharian maishahnya itu jadi supir. Maka dengan beliau tidak boleh ketika memang yakin dirinya itu tidak akan ada waktu untuk mengqadha. Pasaan saos tak apa sama boleh luar
keluar pasah sing udon ada rumah anjir lepasah anjir tetap bambu. Tapi memang tantangan kalau ya, bulan nah, kalau memang enggak saya kalau bulan Syawal istirahat enggak nyetir itu kan ada kesempatan di kitab-kitab itu juga ada seperti itu. Artinya ada niatlah untuk mengqadha. Kalau tidak ada niat untuk mengqadha ya tak usah bahas gitu kata. Jelek kata apa asa orang ini. Oke. Taqihi harrawatisin yang melindungi Ghamamah akan Nabi akan panasnya tomang manasala tenur lil hajiri di waktu yang panas hami yang panas sami. Aksamtu bil qamar. Jadi bersumpah aku bil qamar. Ini ulama membahas dengan rembulan ai bi rabbil qamar. Karena bersumpah dengan selain Allah hukumnya tidak boleh kecuali Allah sendiri. Allah bebas bersumpah dengan zat-Nya wa izzati wa jalali wa rabbika. Itu di dalam Al-Quran kata wa rabbika ay bi rabbil qamar. Aksamtu bil qamar, bersumpah aku dengan Tuhannya bulan al-munsyaki yang dibelah. Inna lahu min qalbihi nisbatan, sungguhnya yaitu bagi Nabi min qalbihi sesungguhnya yaitu bagi qamar ya min qalbihi dari hatinya Nabi nisbatan apa nisbat sambungan mabrurat al-qasami yang diterima sumpahnya. Maksudnya apa di sini nisbatnya ini sama-sama dibelah, jadi hati Nabi itu juga qamar gitu. Ketika Nabi dibelah dadanya dikeluarkan haddus syaitan minnu, maka diantara mukjizatnya juga insyikokul qamar, dibelahnya rembulan yang kata sebagian syurrah. Jadi ketika di waktu beliau itu kecil, kemudian kan insyikok syakus sadri ini ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4 kali. Ada pertama di waktu beliau masih belia itu di Taif, kedua ketiga ketika sudah umur 10 tahun, ketiga ketika hendak diangkat menjadi utusan, keempat ketika mau Isra Mi'raj. Itu di dalam kitabnya Buya, nama kitabnya Wahuwa Bil Ufukil A'la, itu lengkap itu dengan makna-maknanya. Jadi demi Tuhannya rembulan dan demi Allah, Nabi itu memang punya kaitan dengan insyikokul qamar itu, tentang pembelahan dada beliau. Ini kan apa namanya kata-kata syair gitu kan. Wa ma hawal gharu, ini juga mukjizat-mukjizat. Min khairin wa min karami wa kullu tarfin minal kufar anhu ami. Wa ma, dan dengan hawa yang melindungi al-gharu apa wama, dan dengan perkara artinya aksamtu bil qamar wa bima, ini ataf kepada aksamtu, aksamtu bil qamar wa bima hawal ghar, dan dengan perkara yang melindungi apa apa namanya gua min khairin, dari kebaikan wa min karami, dan dari kebaikan juga kedermawanan. Artinya Allah Subhanahu wa taala ini wa bi rabbi ma hawal gharu wa kullu tarfin minal kufari anhu ami. Adapun semua taraf ini mata ya, minal kufari dari orang-orang kafir anhu di rasul ami, yaitu buta ya kullu taraf ya dari segala juru. Jadi
Ini sebenarnya enggak masuk akal kalau kita apa namanya? Kita tahu ke lubangnya gua her, gua sur, ini kan gua sur ya. Itu enggak masuk akal ini. Ini kecil. Saya saking jorni sini ke boy, padang kanjeng Nabi ini. Tak mungkin padang. Tak mungkin tak padang. Jadi kata ahli sejarah itu, kenapa Nabi itu milih di situ? Karena memang diperintah oleh Allah. Diperintah. Isyarah-isyarah. Jadi dalam sejarah itu, Nabi SAW itu keluar bukan langsung ke utara. Tapi malah ke timur dulu. Apa namanya? Ke, kalau menurut saya itu ke barat dulu, ke daerah Hilton kalau sekarang. Nemui Abu Bakar. Sudah janjian, ayo. Saya sudah diizinin hijrah. Dan yang ditunjuk itu adalah Anda. Itu berangkat. Berangkat dari, kalau sekarang Babu Salam, rumahnya Umi Hani itu, sekitar sahabat Babu Salam. Kemudian, Narabes Ka'bar kan ke lu, Narabes Masjidil Haram, ke Hilton, ke rumahnya Abu Bakar itu, radhiyallahu an. Dari situ ke selatan dulu. Sampai sekarang, ada nama jalan di situ, Torik Hijrah. Dari Mispalah itu ada dua jalan. Jalan umum itu namanya Syari Ibrahim Khalil. Yang di dalam itu oke, okay? Segerubat Kasa Syari Hijrah. Nyimpang. Dari Hilton langsung ke lurus itu ke Kudai langsung. Penyirangan. Jadi tapi dulu itu memang jalannya. Jadi rumahnya Sayyidina Abu Bakar itu kata guru-guru di Mekah itu pas di Hilton paling belakang. Dulu katanya waktu dipugar orang banyak bertanya-tanya. Kok dipugar itu? Itu rumahnya Sayyidina Abu Bakar yang dibangun masjid. Alasan perintah waktu itu tausiah lil masjid. Perluasan mas. Ternyata dibangun hotel. Jalan pemerintah. Ya. Taman kaman, tak di mana satu. Ya. Secen TV jan. Oke, tak mohon Pak. Mohon pemerintahan Habib kena ngerembekin, mohon Bib Husain. Tak saya Bib. Oke, mohon minta saya. Nyaman bile bae. Mohon pemerintahan tak tahu ke tak tahu ke penting nak umat kunu penting nak ya ka sandi janjian bereng luar ke datang ki. Teng oh tangga, ya king tapi anu janjian melolo. Jadi ini enggak masuk akal sebenarnya. Cuman ketika itu katanya Nabi SAW itu keluar kemudian ke arah selatan, terus ke melewati Jabal Sur dulu, terus ke arah Jabal Nur. Itu di situ di sana ada sebuah bukit juga namanya Sabir. Sabir itu kalau di sini Jabal Nur, ini berhadapan-hadapan. Di sini jalan yang di Jirona, di sini Jabal Nur, di sini Sabir. Tinggi banget. Kanjeng Nabi maunya di situ. Ada gua di situ. Artinya ada anu juga. Lebih aman. Cuman Sabir katanya Imam Zurqani itu di Mawahibul Dunia atau di syarahnya Mawahibul Dunia. Sabir itu enggak mau. Jangan Rasul. Yusiru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan naik ke sini. Saya takut dijadikan apa namanya bahan bakar neraka kalau tidak bisa melindungi Anda. Kalau sampai darah Anda itu tertumpah di saya, maka saya takut saya akan dijadikan nomor apanya mana? Roh di neraka. Wa quduhan nas wal hijara, karena di neraka itu rodinna bahan bakarnya manusia dan batu. Akhirnya Nabi SAW sempat kasarnya bingung waktu itu ini mau kemana. Dari kejauhan katanya Jabal Sur itu manggil ke Nabi. Kesinilah ya Habibullah. Jadi Nabi kembali lagi ke Jabal Sur. Kentoh? Mendu mungkin agak. Allah Allah. Jadi itu sebabnya kan setelah wafatnya Sayyid Abu Talib dan wafatnya Siti Khadijah waktu itu, Sayyidina Abu Bakar ini sudah minta beberapa kali itu, kita keluar saja. Karena Sayyidina Abu Bakar ini sudah memulai yang lain kan ke Habsyah. Sayyidina Abu Bakar pernah mau ke Yaman, cuman di perbatasan itu
disuruh kembali oleh orang-orang perbatasan. Orang seperti Anda itu enggak boleh keluar negeri Anda sendiri, dari negeri Anda sendiri. Anda ini orang baik, keturunan orang baik. Memang kaum Anda itu enggak benar. Akhirnya kembali Sayyidina Abu Bakar minta kepada Nabi, ayo kita keluar saja. Belum ada izin. Nah, malam itu ada izin. Sebab-sebab izinnya itu karena ketika Nabi SAW sudah semakin banyak diterima, maka sonadid Quraisy itu berkumpul. Orang-orangnya Quraisy itu, Abu Jahal diantaranya berkumpul. Ini bagaimana ini? Tentang Muhammad ini bagaimana? Kalau dibiarkan, kita ini habis semua. Ini pembesar-pembesar. Kalau orang-orang kecil nggak mau tahu. Karena orang kecil yang penting merdeka kan. Merdeka ya harus ikut Nabi. Kalau enggak jadi budak terus. Orang-orang besar ini terganggu. Punya kepentingan soalnya. Tak kau kaupan seringkali ya. Akhirnya berkumpul. Di antara orang yang berkumpul itu ada iblis di situ. Yang menyamar sebagai Asy-Syaikh min Najd, sama dengan Darun Nadwa gitu. Iblis datang juga ditanya oleh, kan itu pertemuan tertutup. Itu siapa itu? Ini orang dari Najd, ini orangnya punya pemikiran yang cerdas. Dan sama-sama tidak senang kepada Muhammad. Artinya, bagaimana ini? Sudahlah, enggak usah. Anu, ini kan juga orang Mekah. Kita kurung sajalah, kita rantai di dalam tahanan, enggak boleh dakwah keluar. Apa yang dibilang iblis? Percuma. Ini nurnya orang ini, dakwahnya ini bisa dari hati. Anda kurung, kalian kurung dia di dalam kamar, dakwahnya itu bisa menembus dinding katanya. Itu kata setan, kata iblis. Kalau cuman di dalam seperti ini bisa dirasakan oleh di luar karena getaran hatinya. Itu iblis yang menjawab. Ya, terus ada orang lagi mengatakan, yang bilang, ya sudah kalau begitu usir aja. Terserahlah di luar mau apa. Iblis bilang lagi, kalau diusir, dimanapun dia berada, pasti diterima. Dan akhirnya orang-orang itu nyerang ke sini. Kalian akan kalah lagi. Jadi bagaimana ini? Abu Jahal angkat bicara. Ya udah kalau seperti itu kita cari masing-masing ini kabilah fulan cari pendekar-pendekarnya, temui Muhammad, satu kali pukul mati, darahnya tertumpah, tidak ada yang bisa menuntut dari Bani Abd Manaf karena yang memukul semuanya adalah pendekar dari semua golongan. Iblis mau. Ah, kalau itu bagus. Jadi maunya iblis itu dibunuh. Akhirnya Jibril alaihissalam datang. La tabit al-lailah di Makkah. Jadi, wahai Rasulullah, Anda malam ini jangan tidur di sini. Anda harus keluar. Waktu itu Nabi ada di rumahnya Ummu Hani atau di hasil di rumahnya lah. Atau ya dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi bilang, Ali, kamu menggantikan saya tidur di sini pakai selimut saya, aman. Kamu enggak boleh ikut saya sekarang. Kenapa ya Rasul? Kamu besok misalkan Kanjeng Nabi kayak di Otang, di Cemincaban Ria, hari misalkan hari din bulan Repobeli, din bulan Repobeli. Jadi amanah-amanah itu dibebankan kepada Sayyidina Ali. Sudah kamu tidur sini. Mau keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata pagar betis sudah. Akhirnya beliau ambil debu, dibacakan Yasin wal Qur'an al-Hakim sampai laib surut. Wajallam baina adin atau min khalim sampai itu dari Yasin katanya. Mudin kezjan kun kan wajallam lolo. Tapi baca kapi ya. Momos. Gun waya kun mudan. Ini taburkan lah. Itu sebab keluarnya beliau. Jadi itu karena memang isyarah lah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak begitu, tuh saya kun jual sur. Saya cek ke ini.
Tak masuk akal sama sekali. Mungkin mun ko jual sur ni ka duceman mana jalan. Mun santai. Jauh lah mun se engki. Fasidku fil ghar. Wasidku lam yarima. Maka adapun asidku yaitu asidku di sini an-nabi. Fil ghar yaitu ada di gua, wasiddiqu dan as-siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lam yarima hale tidak lari mereka. Tidak lari mereka. Wa hum yaqulun hale adapun orang-orang kafir yaqulun yaitu berkata mereka ma bil ghai ma bil ghari min arimi. Tiada yaitu di dalam gua min arimi apa dari seseorang. Tidak ada orang. Bahkan katanya ada salah satu orang itu yang sempat ngencing waktu itu, kemaluannya terlihat oleh Abu Bakar. Kemin sampai masuk ke gua. Di situ tampak kejantanan Nabi. Beranian Nabi ketika Nabi tidur. Sayyidina Abu Bakar takut. Nabi sampai nangis, Sayyidina Abu Bakar itu air matanya katanya jatuh ke pipi Nabi. Nabi apa bilang? La tahzan innallaha ma'ana. Jadi kamu itu enggak usah sedih. Kita ini tidak berdua. Kita ini bertiga dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bukan orang yang keyakinannya tembus, enggak mungkin. Sayyidina Abu Bakar itu kurang apa? Tapi tetap Nabi adalah di atas segalanya. Kita ini tidak berdua. Artinya santai banget Nabi SAW di situ. Tapi kalau seperti itu, kenapa enggak, Nabi enggak santai di bawah saja? Ya. Harus usaha. Ya, itu Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya harus usaha. Harus usaha dulu. Kabar-kabar. Ya, ini dia. Dhannul hamamata. Ini nyampe. Wa dhannul ankabuta ala khairil bariyah lam tansuj. Wa lam tahumi. Dhannu mengira mereka al-hamamata akan merpati. Katanya betina dan jantan. Wa dhannu dan menyangka mereka al-ankabuta akan laba-laba. Ala khairil bariyah atas Nabi sebaik-baik makhluk. Lam tansuj. Akan tidak menjahit ya ankabut walam tahumi dan tidak menjaga ya hamamah. Ini dhamirnya laf nashar musyawas namanya ini. Jadi tansud kepada ankabut, tahumi yaitu melindungi kepada hamamah. Jadi mereka itu tidak tahu bahwa adanya burung merpati dan laba-laba itu memang sebagai taming dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wiqayatullah adapun perlindungan Allah awnat yaitu mencukupi wiqayah an mudhafaatin dari berlapis-lapis minad duruk dari baju besi wan alin dan dari tinggi minal utumi dari benteng-benteng dari benteng. Jadi apabila Allah sudah berkehendak menjaga enggak usah pakai baju besi, selamat. Oke. Okay. Bela apa? Oke. Okay. Nanti ketika neka kezan lambak sewaktu ninjaki itu kan seperti ini wiqayatullah awnat man mudhafaatin minad durui wa an alin minal utumi. Enggak usah pakai anu pakai baju besi, selamat. Mungkin bukan aja saya lah. Loga kapi. Jahmat. Musa. Udah sih kesana. Udah tak sempakan itu. Bumbu ikon bagi. Mungkin
Jahmat pada rumah Jahmat. Kau meruncing. Matanya. Mesti doa ada langsung kau meruncing. Mereh. Mereh. Kacamata lancor. Buah saya dekat, Mas. Allah. Oh, selak. Bidak-bidak beres berarti ya, gula tetap beres. Allah. Mun musak mun sanya ma sera ta. Ta itu bitongna lo kan. Senja. Entar niku pengajian. Nyambi mobil. Mobil ayo pergi. Super. Subhanallah. Wani maca ajian nak kini kak. Ajian mati sih baca wan. Ternyata sahaja dikata vitamin. Iya. Lindungan kan. Ijan kusti Allah kera. Isar ya. Ada lah bang rasa mati ya. Kita aranji ke. Kun boleh mandi Mekah ke. Pada kini beli boleh kan gini ya. Thank you. Masa manidahru daiman. Tidak memberatkan akan aku apa masa daiman akan kekurangan wastaja ha oh yauman masa manidahru daiman la'allahu daiman aning saya sebiasa daiman kan wast masa yauman lagi ibu-ibu tak ada niku-niku ke ibu-ibu ada orang keterangan. Bila yaum mana? Fil yaum. Oh, fil yaum. Boleh, boleh. Masa manidahru yauman akan sehari pun wastajartu bihi dan minta pertolongan aku dengan nama Nabi Muhammad illa kecuali waniltu mendapatkan aku jiwaran akan perlindungan minhu karena Rasul lam yudami hal tidak dikurangi. Ya jiwar. Artinya sepanjang masa tidak sehari pun aku dapat sesuatu yang berat kemudian aku bertawassul dengan nama Nabi dengan kemuliaan Nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk tapi istilahnya naam itu nama kitab Yusuf Nabhani salah satu kitabnya artinya tapi kenika napa nyamana yahtaj ilal yakin mata yakin tak bisa mungkin pada asmana Abu Hamzah al-Khurasani nampak acun cibat ke Gusti Allah dalam istilah sufi itu kan ada Uhud ada janji Abu Hamzah al-Khurasani itu diantara ulama sufi terkenal juga beliau pernah janji kepada Allah ketika sudah menjalani suluk lah istilahnya. Abtina tak minta tolong kecuali ke ajunan. Ajanji. Saya tidak akan minta tolong kecuali kepada engkau ya Allah. Pada suatu malam dia jalan terpelosok. Terpelosok keker ke sumur. Tak bisa enggak tak bisa. Akhirnya mau berteriak dia. Mau tolong-tolong. Akhirnya ingat janjinya. Nangis dia. Bagaimana mungkin aku akan merusak janji dengan Allah. Ya Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali kepadamu. Sampai napanya mana? Malam, jam malam. Tada napa? Nengi jurang ketibi. Somorna. Akhirnya ada orang lewat. Ada yang bilang di atas, "Awas, awas, awas. Ada sumur." Kan sumur padang pasir ke. Tidak ada apa namanya? Tidak berembang ah. "Awas, awas." Abu, ini kesempatan ini, kata Abu Hamzah itu. In Al-Khurasan itu. Ini kesempatan minta tolong ini. Kalau minta tolong, tambang mereka di ano, saya sudah yampet ben mereka. Ingat lagi kepada janjinya. Ya Allah. Bagaimana mungkin aku merusak janjiku denganmu? Ini kan cinta. Assalamualaikum.
Abu Hamzah. Jadi akhirnya akhirnya dia nangis, ya Allah, tidak mungkin aku rusak janjiku denganmu. Tapi orang itu tidak pergi, orang rombongan itu. Ada yang bilang begini, kita ini jangan hanya membiarkan lubang ini, jadi kita tutup saja, jangan sampai ada orang lewat terperosok. Jenah nangis. Ya minimal Ibn Dum mereka. Akhirnya, oh iya benar juga ya. Tapi pada saya kefuru. Lah toron aja tak kira aja, keng malam setia. Mun siang tak kira tebelu cukur aja. Ayo makan. Akhirnya berangkat. Akhirnya dibiarkan. Ya Allah, bagaimana caranya hamba supaya tidak merusak janji hamba denganmu. Neng awirid. Tengah malam, jam malam, ada bunyi singa. Nyetas. Arya, tepak ke macan lapar bin pelkan. Arya salah tidak nolong, kemarin minta tolongan, darem Arya. Ternyata bahasa ini kitab kasa yuhamhimu, yani yuhamhimu adiris her anu arekan darem memunyen macan taun ning guna ki adiris yuhamhim ni ki artinya ternyata macan yang besar itu asik kelesek buntone begeger ke bawah. Buntar ke gawa sehingga bisa jenguban Abu Hamzah. Subhanallah, tentunya ini kan saya tidak minta tolong ya Allah gitu. Bilang gitu Mas. Tak kok arusak jenjin Gusti Allah. Geksir kan. Bilang begini. Ini kan saya tidak minta tolong kepada selain Engkau ya Allah. Ini bunton macan datang TV Gusti. Berarti ya, ini pasti engkau yang nyuruh ininya. Jadi enggak apa-apa kan sampai ganggu ke ini ke. Tak kok arusak cinci Gusti Allah. Ya akhirnya ya anu iret ben macan sampai de Pak ke atas macan ontur. Macan ki mohlis. Macan telakir dina anu rekan. Dim ki api rekan. Tarepot. Ya kita si repot keyakinan lah lagar. Oke. Ya Allah. Tapi yang kini apanya mana? Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Kita kel je benar mah boleh. Ya Kanjeng Nabi chat. Ada ulama ban pula tak kuat dah boleh ke syariat. Tentang tak kira. Sebab tak kler syariat ni ke dasar. Mun geger ke dasar. Tak palang pun tentang gigi. Saya melarat, saya tak geger ke dasar. Dasar. Belum macam. Gigi kan menma komat baban kan. Kau tu becek kan. Mon, dan mon pada korsi rosak, kaya bagi kaya mohlis, coba kikirin. Jadi apa? Apa jadi rosak? Beban tadi keyakinan sekali ya. Allah. Walal tamastu inad-daraini min yadihi illa istalamtu an-nada min khairi mustalami. Dan tidak menyentuh aku inad-darain akan kekayaan dunia akhirat min yadihi karena pangkatnya Nabi illa setelamtu ketika min yadihi ay min jahi illa setelamtu kecuali mendapatkan aku annada akan pemberian min khairi mustalami dari sebaik-baiknya yang diminta, yang dipasarai. La tungkiril wahya
min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Benar lagi. Jangan ingkar kamu akan wahyu min ru'yah, dari mimpinya Nabi, karena ru'yal anbiya wahyun. Jadi ini beliau mengatakan bahwa jujurnya anu pun mimpi kanjeng Nabi. Ya, dalam hadis-hadis kan diterangkan. Innalahu qalban, sesungguhnya yaitu bagi Nabi ponapa ateh idana matil ainan, yang apabila tidur apa kedua mata lam yanami. Maka tak, maka tak asaren ya qalb qalbun Nabi. Tahu itu kata Nabi asaren. Ya, itu dia. Di dalam hadis itu ada beberapa hadis itu punya riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidur, kata Siti Aisyah, bangun enggak pakai wudu. Karena akalnya enggak hilang. Anda tidur ya Rasul, oh bangun-bangun langsung salat. Saya ainaya wala yanamu qalbi. Ya, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Mataku tidur tapi hatiku enggak. Diuduk. Sana usaha saren. Susiat. Tapi emang Nabi kita. Allah. Ya itu. Duh, tahu nih mbak abah nih kesini kemana lah. Saya minta sebuah orang baik. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya lebur. Karena lebur. Ngapas seanoki selos alos. La haula wala quwwata. Tak wali jan ke Habib. Wada ha? Sebenarnya gigi. Wada ka hina bulughin min nubuwwatihi. Adapun itu yani adapun itu ru'yahu yani wahyun hina bulughin, yaitu ketika sampai menubuati dari kenabiannya Nabi. Falaisu yungkiru fihi halu muhtalimi, maka tiada yungkiru yaitu ingkar fi ilmiya Nabi halu muhtalimi, apa perkaranya orang yang tidur, yang tidur di situ bukan ihtilam di situ. Tabarakallah ma wahyun bimuktasabin, maha agung Allah. Ma wahyun bimuktasabin. Tiada apa wahyu yang dimaksud di sini kenabian. Bimuktasabin yaitu diusahakan. Wala nabiyun, dan tiada apa nabi. Bimuktasabin. Artinya tabarakallah ma wahyun wala nabiyun bimuktasabin. Ala ghaibin, atas samar, bimuttahami, bisa dijadikan khabar yang kedua, bimuktasabin wa bimuttahami, dan dikira-kira. Artinya ini kena bian. Kalau kewalian kata ulama bisa. Usahakan. Terawalia. Usahakan. Ya. Artinya terawalia di rumah ya toro kelakuan orang wali. Tidak bisa itu. Itu sudah pilihan itu. Tapi memang kewalian kadang-kadang tanpa usaha beda juga. Apa wali wan Gusti Allah. Bahkan saya pernah baca tafsirnya ayat apa itu Ibnu Arabi mengatakan bahwa orang kadang tak wali ini dunia ding mati wali. Karena bagusnya nak boton. Nak boton pas banyak ngirim tangki ke. Ngirim cek banyak bisa wali. Ekopur. Pangkana maksud benar-benar yang wali. Oh, Saudi. Nyon semua orang. Pangkana jangan gula men. Bisa arti ikhlas, tangki jelas. Bada kiai-kiai. Santren aja banyak. Pas lillahi ta'ala unku. Dua aki wan santren. Santren di santren gitu. Ya Allah. Bisa arti ikhlas. Bisa arti ikhlas. Karena menengah ke ikhlas kini, Kak. Tenang kungkin. Nah, kalau ada. Padahal karena ulama sama-sama orang yang tak lebih ikhlas banyak macam surat
ikhlas. Tengkulan di musalsal ikhlas. Hadis musalsal ikhlas. Al-ikhlas tebuna Allah Subhanahu wa taala sirrun min asrari. Bedekat ke? Audatuhu fi bi qalbi abdin min ibadi tadi. Jadi ikhlas itu adalah sir aku. Itu rahasia aku yang aku letakkan kalau tidak keliru di hati hamba yang aku kehendaki. Jadi itu ada. Oh ya Rob. Jadi itu ada musalsalnya, tapi ada di rumah saya tidak hafal. Ijazah nikah. Mun musalsal nikah hadis sedari Kanjeng Nabi asampung dengan periwayatan yang unik tidak biasa, artinya dengan sifat atau qaul. Misalkan yang meriwayatkan itu, kalau ini kan hadisnya hadis ikhlas itu as-su'al anil ikhlas. Jadi cara kayak itu Hudzaifah bin al-Yaman ki. Ki. Caranya itu rahasia dan ikhlas itu tentang rahasia, artinya pemberian khusus yang aku kasih kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jadi ketika kasa syarat musalsalah atanya ke, misalkan ke Zen atanya ke Tengkula Al-Fakir mal ikhlas pas rawi Al-Fakir misalkan pas Rosaki sa'altu syaikhona anil ikhlas faqala sa'altu syaikhona fulan anil ikhlas faqala sa'altu syaikhona ila at-tabi'i al-jalil sa'altu Hudzaifah radhiyallahu anhu anil ikhlas faqala sa'altu Rasulullah SAW anil ikhlas faqala sa'altu Jibril anil ikhlas faqala sa'altu Rabbal Izzah tabaraka wa ta'ala ikhlas faqala. Jadi ini berapa kali saya dapat ijazah itu? Ya kan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke. Jadi kalau apa jawaban lagi? Tapi definisi ikhlas itu ya walhasil menghapus selain Allah itu aja. Amal apapun daripada perbuatan atau perkataan. Ya, membuang itu semua. Tidak karena apa-apa. Tidak hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya kasakan ikhlas bermakna ridha ke. Bermakna ridha. Tangki ke. Ikhlas mian ke Habib. Artinya ridha mian ni ka. Kimon. Artinya ipa sederhana pun le mana. Ikhlas mian ke holis. Engke ikhlas artinya halal pun kita haram pun. Kadang kan kerpekeran kadang kan. Iya, lah jawab ikhlas kan. Nawaitu sama Allah itu wudu. Ikhlas lillah. Kita yang tak ngerti kan ana. Nawaitu wudu pun tak ano. Kam abra'at wasiban. Berapa banyak abra'at menyembuhkan wasoban akan sakit bilamsih sebab sentuhan rohatuhu apa telapak Nabi. Jadi berapa banyak telapak tangan Nabi menyentuh orang sakit lalu wa atlaqat dan melepas rohatuhu araban atau ariban akan camaturan mereka kundilan-kundilan min ribqatil lamami
dari benang. Buhul-buhul. Engki. Buhul. Napa? Buhul-buhul. Adilah. Engki pukulan. Buhul. Ya. Minrib qatil lamin, dari ikatan-ikatan jin lah ya. Jadi artinya Nabi SAW barokah tangannya itu diusapkan ke orang sakit yang biasa sembuh, sakit cepok jin sembuh sini. Jane kiai, banyak selawat cong, mun kun reng sakit le le jawab ae lah. Beres sini. Barokah dengan jin Nabi. Wahyati sanata syahba, dan menghidupkan akan tahun kering dakwatu, apa doanya Nabi, hatta hakat, sehingga apa ini menceritakan ya dakwah urratan akan kebahagiaan mana asal pote tera ur fil asurid duhumi, di masa-masa hitam, bi'aridin, sebab arid nika maknan ondem jaypon jadah jadah di jud kenapa sepelak cara yang betul jud derma iya artinya sepelak o jenaruwa pelak ondema pelak karena benda Nabi au khiltal bitaha atau menyangka al bitah apa ini menyangka kamu al-bitaha akan bitah nika ano napanya mana tempat celana aing karoda alura iya biha saibun anu saluran-saluran itu kan kering karena doanya Nabi pasti ya biha saibun minal yammi au sailun minal arimi di apa namanya apa lidah ma biha jariya enggak tak tahu oh yang yaitu jadi khabar muqaddam katanya di al-bitah. Bita ini jamaknya abtah. Saibun adapun karunia atau pemberian. Minal yammi dari lautan au sailun atau air yang mengalir minal arimi dari lembah. Artinya mun artinya oning sedaja, artinya Kanjeng Nabi SAW ketika berdoa, napa sih tak tetia sedikit? Odi sedaja semate Odi, si kering, beres, mata kera Kanjeng Nabi lagi. Ya, pasirannya mana? Asal al-Basri. Anak pasal al-Basri? Oh, ki. Siu, engki. Tidak, maksudnya kalau yang seperti itu sentuhan-sentuhan. Kata al-Imam, siapa namanya? Abu al-Abbas al-Mursi. Kata beliau itu, kita ini tujuan hidup ini untuk selamat di akhirat, untuk dekat kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada Allah. Kalau tujuannya karomah, saya ini adraktu, kata beliau, annasa kullama lamasat yaduhum ila apa namanya katanya jamu duran seneka. Saya ini nyapok ke orang-orang, tetemu orang-orang yang ketika mereka itu menyentuhkan tangannya ke sebuah pohon yang sudah kering, seketika itu juga hidup dan berbuah. Hah? Ilmu keres. Ibu seneka, ibu seneka lewat dia boleh. Ia cakap serangan juta kete. Ya. Insyaallah. Ampun.
Keng bade si mantian boleh. Baca duri ada sampai ke budi wah. dari amin tadakur kan. Allah Allah. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.